Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama dalam kursus ekonomi 1, mikroekonomi, iaitu pengenalan kepada ekonomi. So, untuk tajuk ini kita akan bahagikan kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama bidang kajian ekonomi, yang kedua kita akan belajar berkenaan dengan kelok kemungkinan pengeluaran, dan yang ketiga, kita akan belajar berkenaan dengan sistem-sistem ekonomi. Okey, untuk video yang pertama ini, kita akan tengok berkenaan dengan bidang kajian ekonomi. Di mana dalam tajuk ini, kita akan belajar, kita akan tengok apa dia maksud ekonomi. Apa dia faktor-faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi. Apa dia pelaku-pelaku ekonomi dan masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi. So, jom kita mulakan sekarang. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi? Okey. Dari bila kita tengok dari segi definisinya, ekonomi ini adalah merupakan satu kajian sains sosial tentang bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, jadi daripada ni, daripada definisi ni, kita akan lihat adanya dua keadaan ketidakseimbangan, iaitu sumber ekonomi yang terhad tapi kehendak tidak terhad. Okey, jadi bila kita bincang berkenaan dengan ilmu ekonomi, maka dua perkataan ini adalah menjadi dasarnya, iaitu sumber ekonomi yang terhad, kehendak yang tidak terhad. Okey, jadi apa dia sumber ekonomi yang terhad? Okey, sumber ekonomi yang terhad. Sumber ekonomi ini juga boleh dikenali sebagai faktor pengeluaran. Okey, faktor-faktor pengeluaran iaitu faktor yang digunakan dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, faktor-faktor pengeluaran ini kita boleh bahagikan kepada empat, iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey. Tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, untuk kehendak pula, kehendak ini kehendak kepada barang dan perkhidmatan. Okey, jadi kat sini nanti kita akan tengoklah apa jenis barang dan perkhidmatan yang ada dalam ekonomi. Barang percuma, barang akhir, barang pengguna, barang modal dan sebagainya. Okey, dan satu lagi di sini kita tengok manusia. Okey, bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad, yang ini, faktor-faktor pengeluaran ini, untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Sumber sikit tapi kehendak banyak. So, macam mana manusia ini menguruskan sumber dengan kehendak? So, manusia ini siapa? Siapa manusia? Okey. Okay, dalam ekonomi, manusia ini digambarkan oleh pelaku-pelaku ekonomi ataupun kita juga kenali sebagai unit-unit ekonomi. Okey, unit-unit ekonomi ini terdiri daripada isi rumah, firma, kerajaan dan sektor luar negara. Okey, ada empat unit-unit ekonomi. Okey, unit-unit ekonomi ini menghadapi masalah sumber terhad tapi kehendak yang tidak terhad. Jadi ilmu ekonomi akan mengkaji bagaimana manusia ataupun unit-unit ekonomi ini menguruskan kedua-dua benda tadi yang tidak seimbang. Okey, itu adalah maksud ekonomi. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama.
Okey, kita tengok dulu gambaran kasar dia. Sumber ekonomi terhad. Okey, tapi kehendak tidak terhad. Sumber ekonomi terhad tapi kehendak tidak terhad. So, apa jadi? Dia akan jadi masalah lah. Sumber yang ada terhad, kehendak tidak terhad. So, dia akan menimbulkan masalah ekonomi. Okey, sebagai contoh. Katalah kita, isi rumah. Kita sebagai pengguna. Ada wang RM100. Kita ada duit RM100. Kita ada dua pilihan. Kita nak beli, sama ada nak beli baju ataupun kasut. Dan kedua-dua ini harganya adalah RM100. Okey. Jadi, dengan wang RM100, kita ada dua pilihan. Sama ada nak beli baju ataupun kasut. Jadi, kita perlu pilih salah satu. Sebab kita cuma ada RM100 je. Kita bukannya ada RM200. Okey, kalau kita pilih baju, maksudnya kasut ni kita tak dapat. Kalau kita pilih kasut, maksudnya baju ni kita tak dapat. Okey, jadi katalah kita pilih baju. Jadi kasut ini adalah merupakan kos lepas. Okey, jadi kat sini kekurangan. Kekurangan sumber kita, wang, kita ada 100 saja. Jadi kita perlu buat pilihan. Okey, so kita perlu buat pilihan. Antara dua ni kita perlu pilih, kita nak yang mana. Okey, jadi kalau kita pilih baju, maksudnya kos lepas. Kos lepasnya adalah kasut. Okey, so kalau kita pilih, kita nak baju. So, kita tak dapat kasut, itu adalah kos lepas. Jadi, masalah kekurangan pilihan kos lepas ini adalah merupakan masalah ekonomi. Okey, itu gambaran dia. Okey, jadi kita tengok sumber-sumber ekonomi ataupun faktor-faktor pengeluaran. Okey. Semua sumber ekonomi kita kata dah tadi terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, tanah tu apa? Tanah itu adalah anugerah alam semula jadi. Jadi yang dikira sebagai tanah itu adalah apa yang ada di dalam ataupun di atas tanah. Contohnya, kalau di dalam tanah, bahan-bahan galian, petroleum, timah, besi, emas, itu juga dikategorikan sebagai tanah. Dan tanah itu sendiri. Okey, jadi ganjaran untuk tanah adalah sewa. Okey, yang kedua, buruh. Buruh ini adalah faktor pengeluaran yang yang menggunakan tenaga dari segi mental ataupun fizikal untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Buruh ini ganjarannya adalah upah. Dan yang ketiga, modal. Modal ini adalah alatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Contohnya mesin ataupun jentera. Dan ganjaran untuk modal adalah faedah ataupun bunga. Okey. Dan usahawan ini adalah faktor ekonomi, faktor pengeluaran yang menggabungkan tanah, buruh, modal tadi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So, ganjaran untuk usahawan adalah untung. Okey. Jadi, kesemua faktor-faktor pengeluaran ini adalah sifatnya adalah terhad. Okey. Dan yang kedua, kita tengok dari segi unit ekonomi. Okey, kita dah tengok tadi unit ekonomi yang pertama adalah isi rumah.
Serumah ini adalah individu yang tinggal bersama dan membuat keputusan ekonomi secara bersama. Contohnya, kitalah sebagai pengguna. Okey, dan yang kedua adalah firma. Okey, firma ni adalah satu unit ekonomi yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, firma ini juga adalah sebagai usahawan. Firma dan yang seterusnya adalah kerajaan. Okey, kerajaan ni adalah unit ekonomi yang mengawal kegiatan ekonomi. Mengawal kegiatan ekonomi dan yang satu lagi adalah sektor luar negara. Untuk sektor luar negara ni kita akan belajar dalam makro. Okey, jadi untuk mikroekonomi kita cuma akan tengok kepada tiga unit ini sahaja, iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Okey, isi rumah dia menggunakan sumber yang dia ada, tujuannya adalah untuk maksimumkan kepuasan. Kepuasan daripada penggunaan barang ataupun perkhidmatan. Kalau firma, dia menggunakan faktor-faktor pengeluaran itu tadi untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, sebab firma adalah badan yang mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Bila dia keluarkan barang dan perkhidmatan untuk dijual kepada pengguna ataupun isi rumah itu tadi, maka matlamatnya adalah untuk dapat keuntungan yang paling tinggi. Dan kerajaan unit ekonomi ini adalah untuk, tujuan dia adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey. Okey, itu unit-unit ekonomi secara umum. Okey, so kita tengok dah tadi masalah ekonomi. Okey, masalah ekonomi ada tiga kan? Kekurangan, pilihan dan kos lepas. Kenapa masalah ini timbul? Sebab sumber terhad, kehendak, tidak terhad. Kan? Okey. Disebabkan sumber terhad, kehendak tidak terhad, tak seimbang antara kedua-dua ini. Jadi timbullah masalah kekurangan. Kekurangan sumber. Bila kekurangan, kena buat pilihan. Bila kita buat pilihan, ada barang yang terpaksa kita lepaskan. Itu dipanggil sebagai kos lepas. Okey, jadi kita tengok macam mana unit-unit ekonomi menghadapi masalah ekonomi. So, kita tengok yang pertama, isi rumah. Okey, isi rumah. Apa dia kekurangan dia? Apa dia masalah kekurangan yang dihadapi oleh isi rumah? Upah, kan? Upah ataupun wang yang dia ada tadi. So, bila dia ada kekurangan dari segi upah, sumbernya adalah terhad, katalah ada yang kita bagi contoh tadi RM100 saja. Jadi dia kena buat pilihan. Dia masa dia buat pilihan ni apa dia punya matlamat dia? Dia buat pilih dia untuk maksimumkan kepuasan. Okey, nak maksimumkan kepuasan. Jadi dia akan pilih barang yang akan memberikan kepuasan kepada dia yang paling maksimum. Okey, jadi bila dia pilih buat pilihan akan adalah kos lepas. Apa dia kos lepas? Barang kedua terbaik yang perlu dilepaskan. Okey, barang kedua terbaik yang perlu dilepaskan kerana memilih barang pertama terbaik. Ha, macam itulah, ada dua. Pilih satu. Barang kedua yang kita tak pilih itu adalah merupakan
kos lepas. Okey, itu adalah untuk isi rumah. Kita dah bagi contoh tadi, kekurangan dari segi upah ataupun wang yang dia ada. Ada 100, nak dua benda sama ada nak beli kasut ataupun nak beli apa tadi? Beli kasut ataupun beli baju. Dan harga kedua-dua tu adalah 100. Jadi dia tak boleh ambil dua-dua sebab duit yang dia ada cuma 100, bukannya 200. Jadi dia perlu buat pilihan. Okay, kalau dia pilih baju, maka dia tak dapat kasut. Kasut itu adalah merupakan kos lepas, iaitu barang kedua terbaik yang dia perlu lepaskan sebab dia pilih barang yang pertama. Dia pilih baju itu tadi. Okay, itu untuk isi rumah. So kita tengok pula untuk firma. Firma ni siapa? Kita dah tahu dah tadi. Firma adalah unit ekonomi yang mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Dia menggunakan faktor-faktor pengeluaran untuk keluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, contoh kekurangan. Apa yang dia kurang? Faktor-faktor pengeluaran lah. Faktor-faktor pengeluaran. Contoh dia dari segi tanah dia ke? Contohnya bangunan kedai cuma ada satu, tanah cuma ada satu ekar saja. Okey, jadi dia perlu buat pilihan. Contoh katalah tanah tadi, sama ada dia nak tanam tanam kelapa sawit ataupun nak tanam apa lagi, durian. Durian musang king, nak tanam durian. Kena pilih lah sebab tanah cuma ada satu bidang saja. So dia pilih. Okey, jadi kos lepas. Okey, so daripada sini, jika firma itu tadi, firma itu juga adalah usahawan kan. Jika firma itu tadi memilih untuk keluarkan kelapa sawit, maka durian tak dapat keluarkan. Tunggu dululah beli tanah lain bila dah ada banyak duit kan. Okey, jadi durian tak dapat dikeluarkan. So kos lepasnya adalah durian. Okay, so kita tengok pula kerajaan. Kerajaan, apa dia kerajaan? Kekurangan. Kekurangan dia adalah sumbernya adalah hasil. Okay. Kerajaan belanja, kerajaan buat perbelanjaan daripada hasil yang dia dapat daripada cukai. Okay, hasil ni, hasil kerajaan ni dia ada dua lah. Bila kita belajar dalam makro nanti, kita akan dapat belajar lah macam mana hasil kerajaan tu dapat. Kerajaan dapat hasil daripada cukai dan juga hasil bukan cukai. Dan daripada hasil ini tadi, kerajaan akan buat perbelanjaan. Okey, perbelanjaan sama ada nak buat perbelanjaan mengurus, contohnya bayar gaji kakitangan awam, ataupun dia buat perbelanjaan pembangunan, contohnya dia bina hospital, dia bina jalan raya, dia bina sekolah. Jadi kita ingat apa ni, tujuan kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan. Okey, so hasil kerajaan ini adalah sifatnya terhad. Itu adalah kekurangan kan. So dia ada, contohnya dia ada dua pilihan, sama ada nak bina sekolah ataupun bina jalan raya contoh. Okey, jadi kerajaan perlu fikirlah nak pilih yang mana. Yang mana boleh memberikan, memaksimumkan kebajikan masyarakat. Katalah sekolah pada waktu tu kurang sangat. Ramai pelajar nak pergi sekolah tapi tak cukup sekolah. So dia bina sekolah dulu. Ataupun kalau jalan raya ni lebih penting dan lebih memberi manfaat kepada pengguna, so dia akan pilih jalan raya dulu. Okey, jadi kos lepasnya, kalau kerajaan pilih sekolah, maksudnya jalan raya itu akan menjadi kos lepas. Barang kedua terbaik yang tidak dapat dikeluarkan kerana dia memilih barang yang pertama terbaik, iaitu sekolah itu tadi. Okey, itu adalah konsep dia. Okey, so kita tengok pula kepada, kita dah tengok dah tadi kan, manusia digambarkan oleh unit-unit ekonomi, sumber, isi rumah, firma, kerajaan, sektor luar negara. Tapi kita tengok pada tiga saja, iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Macam mana unit-unit ekonomi itu tadi menghadapi masalah-masalah ekonomi. Okey, dan seterusnya kita tengok pula kepada masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi kan. Okey,
Jadi seterusnya kita tengok kepada kehendak. Okey, kita tengok tadi kepada kehendak kan. Kehendak tu kita katakan sebagai barang, kehendak kepada barang dan perkhidmatan. Okey, so kita tengok jenis-jenis barang dalam ekonomi. Okey, jenis-jenis barang dalam ekonomi, dia ada beberapa jenis, iaitu yang pertama barang modal. Okey. Yang kedua barang perantaraan. Perantaraan. Barang modal, barang perantaraan. Yang ketiga, barang pengguna ataupun barang akhir. Okey, apa lagi? Lepas tu, barang awam, barang persendirian. Yang keempat, barang awam dan barang yang kelima, barang persendirian. Okey, so ada lima jenis barang. Yang pertama, barang modal. Okey, dari segi definisinya, barang modal ini ialah barang yang digunakan oleh pengeluar untuk mengeluarkan barang yang lain. Barang yang digunakan oleh pengeluar untuk mengeluarkan barang yang lain. Okey. Digunakan oleh pengeluar untuk mengeluarkan barang lain. Okey, contoh mesin. Mesin yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, jadi barang modal ini barang yang dia tidak boleh berubah selepas kita gunakan. Maksudnya kita guna banyak kali pun mesin tu macam tu juga. Maksudnya dia tidak berubah dari segi fizikalnya. Okey. Yang kedua, barang perantaraan. So apa beza barang modal dengan barang perantaraan? Dia kata barang perantaraan ialah barang yang masih perlu diproses untuk menjadi barang akhir. Barang yang perlu diproses. Kenapa jadi macam ni? Proses untuk menjadi barang. Makin cantik dah tulisan saya ni. Akhir. Okey, contoh besi. Contoh dia besi. Contoh besi. Nak buat kereta, guna besi. Okey. Barang perantaraan, barang yang perlu diproses untuk menjadi barang akhir. Contohnya besi, kita proses jadi kereta. So, barang perantaraan ini adalah barang yang digunakan sebagai input dalam proses pengeluaran. Dan dia akan hilang bentuk asal. Okey. Barang modal pun sama kan. Tadi barang modal kita gunakan juga dalam proses pengeluaran untuk mengeluarkan barang lain. Tapi dia tidak hilang bentuk asal. Contohnya mesin. Guna banyak kali pun bentuknya tetap sama. Mesin juga kan. Tapi barang perantaraan, barang ni kita gunakan sebagai input untuk mengeluarkan barang lain. Contohnya besi, tapi bila kita gunakan, kita proses barang tersebut, dia akan hilang bentuk asal. Dia tak jadi macam besi tu dah. Kalau kita proses untuk jadi kereta, dia akan jadi kereta. Okey, jadi beza antara barang modal dengan barang perantaraan adalah yang satu, modal tak hilang bentuk asal. Barang perantaraan akan hilang bentuk asal. Tapi kedua-dua barang itu, sama ada barang modal ataupun barang perantaraan, kita akan gunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang lain. Okey, barang pengguna pula ataupun barang akhir ialah barang yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Contoh dia kereta tadilah.
dah proses besi, proses jadi kereta. So kereta itu boleh terus digunakan, tak perlu proses dah. Itu adalah barang pengguna. Okey, yang ketiga, yang keempat adalah barang awam, iaitu barang dan perkhidmatan yang apabila ditawarkan, barang tersebut digunakan secara bersama oleh semua pihak. Okey. Barang yang boleh digunakan secara bersama oleh semua pihak. Barang awam dikeluarkan, dihasilkan oleh kerajaan, dikeluarkan oleh kerajaan. Contohnya jalan raya, semua orang boleh guna jalan raya tu. Dia ada prinsip kebersamaan, dia boleh digunakan oleh semua pihak. Okey, kalau barang persendirian, persendirian awam, persendirian maksudnya hak individu. Orang lain tak boleh guna tanpa kebenaran tuan punya dia. Tu barang persendirian. Contoh kereta. Kereta individu. Orang tu je boleh guna. Orang lain nak guna tak boleh, kecuali orang tuan punya dia tu benarkan. So itu adalah beza antara barang awam dengan barang persendirian. Okey, dan seterusnya yang terakhir kita akan tengok dari segi masalah asas ekonomi. Tadi masalah ekonomi kan? Ini masalah asas ekonomi. Okey, untuk masalah asas ekonomi dia ada tiga, iaitu apa barang yang nak dikeluarkan. Okay, yang pertama, apa barang yang nak dikeluarkan? Yang kedua, bagaimana nak keluarkan? Okay. Dan yang ketiga, untuk siapa dikeluarkan? Okey, jadi masalah asas ekonomi ini dia lebih kepada firma lah ataupun pengeluar. Kenapa dia perlu fikirkan tiga-tiga ni? Kenapa perlu fikirkan? Sebab puncanya tadilah, sumber terhad, kehendak tidak terhad. Okey, apa barang yang nak dikeluarkan? Okey, jadi contohnya yang kita bagi contoh tadi, nak keluarkan kereta ke? Ataupun nak keluarkan motosikal. Itu kalau firma lah kan. Kalau nak keluarkan kereta, nak keluarkan banyak jenis apa benda, kalau perdua, nak keluarkan Myvi ke ataupun nak keluarkan Azia. Tu apa barang yang nak dikeluarkan. Perlu, firma perlu fikirkan sebab sumbernya adalah terhad kan. Okey, jadi bila dah fikirkan apa yang nak dikeluarkan, so yang kedua bagaimana nak keluarkan, sama ada nak guna buruh banyak ke ataupun nak guna mesin banyak. Tu. Dan untuk siapa dikeluarkan, so kena fikir juga bila dah keluarkan barang tersebut nak keluarkan untuk siapa. So kita kena tengoklah keadaan, perlu tengok keadaan di pasaran pada waktu itu, permintaan mana yang banyak. Okey, untuk siapa. Iaitu adalah masalah asas ekonomi yang perlu difikirkan disebabkan oleh sumber terhad, kehendak yang tidak terhad. Okey, jadi okey, itu saja untuk tajuk yang pertama, iaitu bidang kajian ekonomi. Yang kita telah belajar itu apa maksud ekonomi, apa dia sumber-sumber ekonomi ataupun faktor-faktor pengeluaran, apa dia unit-unit ekonomi. Lepas tu kita dah belajar berkenaan dengan masalah ekonomi, masalah asas ekonomi dan jenis-jenis barang. Okey, so itu saja video untuk kali ini. So kita akan sambung kepada tajuk yang seterusnya, iaitu
kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, sekian. Terima kasih.